Konnichiwa minasan. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Di vlog kali ini kita berada di kota Kitajima, yaitu kota yang bersebelahan dengan kota Naruto. Ini kita mau ke Taman Tulip atau Tulip Koeng. Ini kota Kitajima, teman-teman. Dan ini adalah Taman Tulip. Tamannya indah banget ya. Awal musim semi, bunga tulip bermekaran dengan sempurna. Ini sambungan dari video tadi pagi ya teman-teman. Tadi pagi kan kita jalan-jalan melihat tulip di dekat rumah. Sekarang menjelang sore hari, mumpung ada waktu luang, kita jalan-jalan. Ini kota Kitajima. Emin-chan sama Tsubasa. Haruka tadi pulang sekolah langsung les di Kumon. Les Kumon. Anaknya pulangnya jam 6 sore sampai jam 7 sore. Sudakina. Hai. Ayo kita jalan-jalan melihat sekeliling, teman-teman. Banyak pengunjung di sore hari, teman-teman, mulai dari anak-anak kecil sampai orang dewasa sampai para lansia. Mereka jalan-jalan sambil menikmati indahnya bunga tulip. Banyak juga yang memotret bunga tulip yang hobi fotografi. Nijusan yang nomor 23 ini clear water. Yang Nijunana nomor 27 ini red power. Sugoina. Ini bentuknya hati ya, teman-teman.
Hatu? Hatu. Mana kamu kawai? Di sepanjang taman sampai sudut taman dikelilingi oleh bunga tulip. Tepat di depan taman tulip ada sebuah kafe, yaitu Coffee House Tulip namanya juga kafenya, Cafe Tulip. Keren banget. Saya pernah beberapa kali ke sana. Kalau ada waktu luang, kita makan siang di sana ya, teman-teman. Cafe Tulip ini buka sampai sore hari. Buka pagi hari sampai sore hari. Kalau malam nggak ada. Semakin sore menjelang matahari terbenam, semakin ramai pengunjung, teman-teman. Coffee House Tulip, rumah kopi tulip. Ada bunga sakura juga di sini. Luas banget ya halaman belakangnya. Kafenya keren banget, nuansanya asik. Rumah kayu. Ini ada miniatur kincir angin ya, teman-teman. Arsitekturnya seperti bangunan Belanda. Ada tempat nongkrongnya juga di sini. Di bawah pohon sakura. Ada lapangan sepak bola, teman-teman. Sekolah sepak bola yang ada di kota Kitajima. Ini ada playground juga. Playground di sini lumayan besar, seperti di taman-taman pada umumnya. Keren banget, lens flare. Di sini asik banget tempatnya.
banyak para lansia yang jalan-jalan dengan hewan peliharaannya. Anak-anak bermain di taman. Juga banyak ibu-ibu yang menunggu anaknya les sekolah sepak bola, maksudnya nunggu sampai selesai. Tanoshi katta. Subasa wa? Nemu kunai? Onakasuita? Ngantuk dia. Ini ada kolam renang juga, teman-teman. Sport Center Kitajima. Pusat olahraga. Ini gedungnya, gedung Sport Center Kitajima. Gedung olahraga di kota Kitajima. Oke teman-teman, setelah dari belakang Tulip Coffee House, kita pergi ke Tulip Koeng lagi. Yugata. Sore hari, menjelang sore hari, banyak sekali pengunjungnya. Ini Kitajima Sport Center. Ini bentuknya hati, teman-teman. Kalau dari atas ini keren banget. Michan. Sekarang waktunya kita untuk belanja. Habis belanja, kemudian pulang. Haruka selesai les Kumon. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dan selalu mendukung saluran ini. Emi-chan. Sampai jumpa, teman-teman. Tsubasa sudah tertidur anaknya. Oke, sayonara mata auhimade. Bye bye. Ini ruang parkirnya, teman-teman. Tempat parkir. Di sini ada sungai juga. Tapi sungainya nggak ada ikannya. Airnya surut. Oke, see you next time. Kalau ada waktu luang ya, teman-teman, kita makan siang di sana. Nongkrong di sana, Tulip
coffee house. Bye.